Oke, teman-teman, kita kembali, kita putar balik ke blok-blok lainnya. Ini adalah B jalan yang tadi ya. B1 yang menghadap utara dengan B2 yang menghadap ke selatan. Sebelah kanan saya B2 menghadap selatan, sebelah kiri saya B1 menghadap ke utara. Jalanan semuanya belum sepenuhnya dicor, jadi kita nggak bisa langsung ke sana ya. Kita bisa lewat yang depan sana. Oke, kita putar balik ke sini. Kita review yang di sini dulu. Nah, di sebelah sini di bagian timur ada yang jalan ke area perkampungan atau ke area wangkal yang pintu ketiga ini. Nah, ini kita review di sini. Ini sudah dicor semuanya. Sebelah kanan saya ini adalah blok B5. Oke. Dan di sebelah kiri saya ini adalah blok B4. Jadi ini kondisi rumah untuk B4 yang menghadap ke selatan, dan di sebelah kanan saya adalah B5 yang menghadap ke utara. Sebagian besar emang sudah dicor, rumah sudah jadi semuanya, tinggal instalasi listrik aja. Yang listrik sudah ada, dan ini merupakan jalan arah ke kampung Wangkal. Yuk kita cek yuk seperti apa sih arah kampungnya. Nah, ini gerbangnya seperti ini. Punten Pak. Ya, ini jalan-jalan. Nah, ini pintu utama yang arah ke kampung ya. Oh, jadi kalau ke arah sebelah kanan nanti itu nembusnya ke rel kereta. Anda tinggal ke sana aja. Ke rel kereta, nanti bisa menyusuri ke pinggir rel kereta, nanti ketemunya di pintu yang mau arah ke Geramapuli. Ini kampungnya, Kampung Wangkal. Terus ke arah ke sana mungkin ke pasar beras ya, dan bisa ke arah Geramapuli juga dari sana. Dan ini pintunya di antara kampung seperti ini, pintu 3 Griasana Kalijaya tuh. Oke, pintu 3. Ini saya kondisi sore hari menjelang mau ke maghrib ini. Oke, buat teman-teman kita review lagi sebelum gelap maghrib. Apa, mangga Pak? Oke. Nah, ini B5 yang menghadap utara sebelah kiri saya dan B4 yang menghadap ke selatan sebelah kanan saya. Oke. Jalanannya sudah oke. Tiang listrik sudah oke, tinggal instalasi jaringan listrik dan KWH masuk. Sebagian besar rumahnya pun sudah diarkadekan. Nah, di sini ada perempatan di row 6 menuju ke area tahap ketiga. Saya akan berhenti sejenak. Oke. Itu dari Kampung Wangkal. Di sini ada perempatan. Ke sana arahnya ke RT besar yang nanti dibangun masjid, dan ini masuk ke area untuk tahap ketiga. Kita cek tahap ketiga. Tahap ketiga di bagian timur kondisi sedang dirapikan, tapi ada beberapa tali yang sudah diukur, mungkin side plan-nya sudah mulai dipatok-patok seperti ini bertahap. Hari ini tanggal 20 Agustus kondisi seperti ini. Oke, nanti di sana diuruk semuanya. Bebek-bebek, kambing-kambing pun masih ada. Oke, ini bekonya sudah ada di sini, pelan-pelan. Nah, nantinya akan tembusnya ke sana. Kalau nggak salah ini di row 7, tahap ketiga. Nanti tembus ke row 7 yang tahap kedua, lurus ke RTH, sebelah kanannya itu. RTH besar. Dan itu yang sebelah barat, tahap ketiga juga, untuk barat. Oke. Kita jalan lagi. Ntar lagi maghrib. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan ada loncengnya. Bagi yang belum ya,
supaya Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Bang Ragan Channel. Oke, mudah-mudahan cara ini bermanfaat. Kita jalan lagi. Ini row 6 di antara B5 yang menghadap utara sebelah kiri saya dan B4 yang menghadap ke selatan sebelah kanan saya. Kondisi rumah sudah rapi semuanya, tinggal sebagian besar diuruk bagian depannya. Instalasi listrik seperti biasa belum, dan KWH pun belum. Nah, di depan saya ini pas banget RTH besar. Oke, RTH besar. Kita lihat ya, dari utara terus masuk ke selatan. Mantap dah. Nanti kalau udah rapi mantap. Sebagian besar jalanan sudah 100% dicor. Nah, kita ada sebelah kiri masih tahap ketiga juga, kita review. Ini adalah B5 yang menghadap ke selatan. Nah, ini B5 183. Yang lurusan tadi di row 7 ini. Ini row 7. Kita cek ya B5-nya. Yang menghadap ke selatan di row 7. Oke, yang nanti lurusnya ke arah tahap 3. Oke. Ini tahapnya lurusnya ke arah tahap 3. Dan sebelah kanan saya ini udah tahap 1 ini, tahap yang lama. Ini tahap 3 yang masuk area sawah. Oke, itu tahap 3 tuh. Sampai sono. Oke, kita putar balik. Ini B5 yang menghadap ke selatan. Sebelah kanan sana adalah RTA di depan saya, ini RTA besar. Oke, kita langsung ke pintu utama. Oke, buat teman-teman, itulah kita jalan-jalan di sore hari ini. Memang sudah kondisinya kondisi oke. Oke, nggak mau maghrib juga. Ya, Pak, maka Pak. Yuk, jalan-jalan lah. Oke, kita pulang ke pintu utama di row 9. Oke, di sebelah sini pun sama nih, ada juga blok yang punya tahap ke berapa? Nih, yang tadi. Oh, oke. Ya kan? Urusan sana itu nanti ke pintu utama. Kita lewat ke pintu utamanya di jalan utama row 9. Sekalian kita pulang, kita mau maghrib ini. Ini di row 9 pintu utama. Keren, Pak. Keliling nih. Iya, keliling jalan-jalan. Iya. Oke, teman-teman, untuk sahabat properti yang sudah mengambil di Gria Asana Kalijaya, mungkin ini nanti seperti yang di apa pintu utama yang bagian selatan akan dibikin taman juga kali di sini nih. Biar mirip seperti yang di sana, kan? Oke. Kita kembali ke pintu utama bagian utara. Oke, buat teman-teman jangan lupa mohon doanya untuk tahap ketiga di bagian barat maupun di bagian timur. Ini progresnya seperti ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Direncanakan untuk
tahap ketiga ini mudah-mudahan di bulan November Desember sudah mulai ada proses akad kredit. Artinya rumah sudah siap diakadkan dan sudah berdiri. Mohon doanya ya buat teman-teman properti lainnya, terutama buat teman-teman yang sudah booking di tahap ketiga. Mudah-mudahan prosesnya dengan lancar. Jadi di tahun baru Anda sudah mendapatkan rumah, sudah bisa pindah dari kontrakan ke rumah Anda sendiri. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video dari Bang Rakan Channel sampai dengan akhir. Ya itulah kondisi Griya Asana di tahap kedua yang sudah akad, hampir 99% diakadkan. Nah sisanya tinggal beberapa lagi yang belum diakadkan. Kondisi rumah memang jalanan sudah 95% dicor semuanya. Ada beberapa jalan yang belum dicor, belum kering ya. Nah jadi nanti rencananya setelah mungkin listrik ditarik segala macam, nanti ada pembagian kunci. Oke, buat teman-teman yang belum sempat kesini, tadi Anda tinggal lihat aja di video Bang Rakan Channel kondisi di tahap kedua di tanggal 20 Agustus 2023. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan ada loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bang Rakan Channel. Bagi Anda mau survei, mau booking, ataupun konsultasi masalah perumahan ataupun masalah lainnya, silakan japri di nomor ini ya, jangan ke siapa-siapa ya. Oke, nanti ada bonus langsung dari Bang Rakan, ngopi bareng. Tetap semangat, salam properti, salam satu langit. Terima kasih.